Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Seperti mana yang kita nanti-nantikan, petang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah pun bercakap isu KWSP. Tetapi lain yang kita minta, lain yang dia luluskan. Jadi tuntutan KWSP, dia memberi pandangan yang mana KWSP dia akan, yang mana golongan-golongan yang terkesan ataupun tidak konsisten dalam caruman KWSP, mereka boleh buat pinjaman daripada pihak bank dan tolak daripada duit KWSP yang sedia ada. Kita minta duit KWSP kita untuk dikeluarkan supaya kita tidak lagi menambah lagi hutang. Tetapi pihak kerajaan memikirkan yang mana yang terdesak buat pinjaman kepada pihak bank, tolak daripada KWSP. Apa pandangan sahabat-sahabat semua? Sebelum ini, cadangan ini ataupun pernah saya putarkan di sosial media, ramai yang kecam saya. Tetapi akhirnya pihak kerajaan membangkitkan dan meluluskan isu begini. Kami sebagai seorang yang sedang memperjuangkan isu KWSP 2.0 ni, pandangan saya, jika benda itu tidak ada interest, maka boleh. Tapi kalau boleh, pihak kerajaan pertimbangkan balik dan keluarkan caruman mereka dengan duit mereka sendiri. Tak perlu buat pinjaman. Jika buat pinjaman, takut ada interest. So kalau ada interest, bukan meringankan beban, malah memberatkan beban kepada pecarum-pecarum, khususnya yang betul-betul terkesan. Itu saja setakat ini info isu KWSP akan diluluskan, tapi buat pinjaman daripada pihak bank. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.